Hi good people, how are you today? And don't forget to subscribe my channel to get the new information. Hi guys, saat ini 20,000 rupiah, what do you get already? Sesi keempat, episode keempat. Wow, waktu cepat sekali berlalu ya. Karena ini adalah episode keempat dan saya juga lagi berantakan banget, jadi saya pengen banget mencoba makan di pondok santai yang ada di kota Tanjungpinang. Sepi karena mereka lagi pada buka puasa. Nice view, right? Oke, jadi saya udah pesan air kelapa muda 1 harga 10.000 dan mie ayam 1 harga juga 10.000. Jadi final untuk episode keempat selesai. Aduh, nggak terasa. Semoga bisa bertahan sampai episode ke-10. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel aku ya. Dan tunggu aku mau makan, kalian pasti iri banget. Sambil menunggu makanan, kayaknya asik banget untuk menikmati pemandangan mangrove yang ada di sisi pondok santai ini. Dan bahkan ada fasilitas free wifi. Nah, tempatnya sangat menyenangkan dan biasanya tempatnya sangat ramai oleh mahasiswa, namun karena bulan puasa jadi masih sepi. Wah, sudah gak sabar banget menikmati es kelapa muda yang yummy ini. Wow, bagaimana dengan mie ayamnya? Aku sudah gak sabar banget mau menikmati mie ayam yang harganya 10.000 ini. Paling enak banget tambah sambal ya. Aku suka banget makan yang spicy. Kalau kamu gimana? Selain sambal, saus juga menjadi salah satu penikmat jika kita menikmati makan mie ayam. Termasuk kecap, I love that. How about you my friends? Kamu suka makan mie ayam dengan gaya seperti apa? Makasih sudah menonton channel aku dan jangan lupa di subscribe ya dan baca blog aku. Bye bye.